Beralih ke sepak bola dalam negeri, pemirsa, Arema Kronus kokoh di puncak klasemen grup A turnamen Piala Jenderal Sudirman 2015. Laga kedua menghadapi Persipasi Bandung Raya Senin malam, pasukan Singoedan menang 4-2. Arema Kronus langsung kebobolan di menit pertama saat menjamu Persipasi Bandung Raya atau PBR di laga kedua grup A.